Sabtu, 8 Agustus 2020, telah berlangsung prosesi penyerahan SK Wali Kota Lira Kota Batu yang bertempat di kantor hukum Suliono SH dan Partner. Pada acara prosesi pengukuhan dan penyerahan surat keputusan Wali Kota Lira Kota Batu tersebut, dihadiri Wapres Lira Irham Maulidi dan Bupati Lira Bangkalan Madura Mahmudi Ibnu Khatib. Selain itu, Wali Kota Lira Surabaya Bambang Asraf, Bupati Lira Malang S.A. Mahendra, dan Wali Kota Lira Malang Syarifuddin. Pada kesempatan tersebut, Wapres Lira Irham Maulidi menyampaikan pesan agar LSM Lira Kota Batu harus memiliki konsistensi perjuangan dan bisa menegakkan kebenaran. Selain itu, semua anggota dan jajaran pengurus harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar, melihat, dan bisa berbuat kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di kesempatan yang sama, Wali Kota Lira Kota Batu, Rudi Cahyono, mengungkapkan akan secepatnya menjalankan amanah yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai Wali Kota Lira Batu, serta pada pengurus baru ini saya berharap untuk bekerjasama menjalankan organisasi Lira yang kita cintai, berkomitmen, konsisten, serta konsekuen. Dengan didukung komunikasi yang efektif, merupakan kunci suksesnya Lira ke depan. Mari kita sama-sama buktikan bahwa kita mampu menjalankan kepercayaan ini secara profesional. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, penasihat hukum Lira Kota Batu, Suliono SH dan Fathul Qorib SH mengatakan bahwa pihaknya juga akan aktif dalam mengawasi mekanisme kinerja pemerintahan. Selain itu, Lira Kota Batu melalui kantor hukum Suliono SH dan Partner siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara gratis kepada warga yang tidak mampu, khususnya warga Kota Batu.